proses penanaman. Buang dulu airnya. Terus dimasukkan bibitnya. Seperti ini. Ini untuk disemai. Ini satu lagi. Saya gunakan 2 polybag karena lumayan banyak bibitnya. Kita ratakan. Setelah ini akan kita tutup pakai tanah kembali dan kita tunggu selama 4 hari apakah sudah tumbuh bertunas. Ini dia. Oke, dan baru kita tutup